lagi ke Pangandaran. Saya di RM Mutias yang kedua. Siap berkuliner lagi. Ini hari Lebaran jadi belum begitu rame ya. Turisnya belum begitu datang, jadi kita dinikmati agak santai. Ekspor kuliner lagi. Oh. Gimana deh awal Lebaran ini kira-kira nih pengunjung? Cukup banyak. Ada menu-menu baru? Untuk menu-menu baru sih belum ada, tapi yang ini juga udah cukup ya. Nah, coba saya lihat ikannya, oke? Nah, mana ikan gue? Yang ini kan. Nah, itu yang paling favorit pengunjung mana? Ikan itu ya, dibakar. Oke. Yang lainnya siput? Yang lainnya siputnya juga ada. Mana siput? Ini lobster itu berapa per kilonya? Per kilonya itu 600, cuma di masa adanya. Iya. Ini lobsternya nih teman-teman nih, kalau mau explore lobster di sini silakan. Ah, ini yang kerennya ini pakai bumbu apa nih? Yang enaknya itu pakai saus Padang, pedes-pedes enak. Saus Padang mantap. Yang lain? Cumi? Wah, cumi nih. Ini berapa per kilo? Per kilonya itu 150. 150 teman-teman. Terjangkau. Nah, itu krunya pakai baju hitam tuh. Udah siap tempur. Siap tempur pokoknya krunya. Oke, jadi teman-teman yang mau merapat ke Pangandaran, RM Mutias siap melayani Anda, begitu kan? Ya, siap. Dengan menu ikan yang segar-segar, top Marco top pokoknya. Masuk ke dapur. Nih, dapurnya nih. Tuh, penggorengannya mantap pokoknya. Ini lagi goreng apa, Dek? Goreng ikan. Nih, jadi ikannya segar-segar, langsung dadakan. Pokoknya top banget lah. Silakan kalau mau coba explore di sini. Harga terjangkau. Nah, ini pasukan tejonya nih. Sangu nih. Kalau orang Sunda bilangnya kejo. Gila. Pokoknya kalau mau ke Pangandaran, mampir di pantai timur nih, di ujung pokoknya pas belokan itu set tuh ada MM ya. Pokoknya ikannya top banget lah. Silahkan coba, saya berkali-kali ke sini. Ini ruangan bawah nih. Lebaran ini masih silaturahmi, pengunjungnya belum rame. Pantai Timur. Oke. Nah, view laut Pantai Timur nih dari atas lantai 2 RM Mutias. Jadi kalau mau makan bisa juga di lantai 2-nya. Belum begitu ramai ya, karena memang sekarang hari Idul Fitri, tapi nanti kalau sudah libur habis plus 2 ke sana, wah jangan tanya. Macetnya dan penuhnya. Nah, ini lantai 2. Suasana di lantai 2. Ini udah mulai turis-turis yang bersana pendek. Udah mulai banyak datang. Ada lobster, ada ikan, berbagai macam ikan laut dan seafood lainnya. Pokoknya silakan kalau mau coba di rumah makan. Ikan bawal bakarnya cukup kering tuh, dagingnya putih banget. Wow, aduh, coba ya dibuka tekstur dagingnya nih. Nah, putih banget nih, bersih nih. Nah, seperti ini nih dagingnya, tinggal menikmati sambil mendengarkan musik deburan ombak Pantai Timur Pangandaran. Saya suka yang nggak terlalu banyak. Ini satu porsi bertiga, tapi nggak habis lah. Nah, ini karena tanggung. Nasinya kalau dibawa pulang juga masa bawa ekornya doang, jadi ini harus habis. Dipaksa harus habis. Jadi kalau orang Sunda ini ditampil
ini nggak apa-apa lah kalau ikannya aman. Suasana malam Pangandaran di saat hari Idul Fitri masih sepi. Pengunjungnya baru ada ya istilahnya beberapa tidak membludak teman-teman. Ini di pantai timur. Terdengar sayup-sayup suara ombak. Ini gelap, memang gak kuat kameranya, tapi terdengar suara ombak pantai timur.